dibilang masih nyimpen kenangan dari aku? Apa takut dibilang cemen? Mulai lagi ribut. Aduh. Kamu takut dibilang cemen? Seorang Tristan kok punya perasaan? Iya, Tan. Terus beraninya ngungkapin lewat sosmed lagi. Nah ini nih kamu nih. Gak pernah bisa menghargai perjuangan orang sedikit pun. Karena gak ada artinya buat kamu kan? Kamu gak ngerti kalau ini tuh besar banget artinya buat aku. Gak enak kan? Gak enak memang. Gak enak banget. Emang gak enak? Emang gak enak. Kalau gitu tahu dong kamu sih. Iya aku tahu. Gak enak banget rasanya. Kalau sesuatu yang kamu anggap besar gak ada artinya buat orang lain. Kisah gadis belia yang baru saja melangkah di dunia nyata. Tuh mereka tuh. Telah lama pas. Gue bakal senang-senang. Mentang-mentang gue sakit. Terus gue bisa gahar gitu. Tak seberapa lama ia terpaku pada sebentuk. Woi, monyet-monyet. Sang gadis pun terpaku. Berani pengecut. Beraninya sama perempuan. Handphone kamu kasih tante ya. Percuma dong kalau kamu sama handphone kamu aja. Kan kita mau saling kenal. Mau ngobrol, komunikasi, oke? No, not okay, tante. That's a violation of child's right. Nice try. Now hand me your phone. Thank you. Gak bener, kenapa kamu harus tahu mama tahu dari mana? Kenapa harus panik? Kenapa ya sekarang semua orang jadi kayak mikir aku ada sesuatu sama Yuli? Mungkin karena semua orang bisa lihat kamu gimana. Gimana tuh apa? Aku tuh cuma mikir perasaan Yuli. Berhenti sebut nama itu! Aku susah payah loh. Susah payah nyari sumber permasalahan kita. Aku ke penasehat pernikahan. Aku mikirin semuanya. Sambil tetap jaga perasaan anak-anak, perasaan kamu. Kamu malah mikirin perasaan tuh perempuan. Istri kamu yang cantik ini perlu dikasih selamat loh. Ingat tukang rokok yang aku bilang minggu lalu? I got it. Congratulations. Sedikit kurang meriah dari yang aku harap. But that's okay sayang. Saya mau bawa ke kantor polisi. Kau mau pergi mana? Kodi, cari Umbu. Tenang. Aku gak tertarik dengan rasa bersalahmu mengkhianati Petrus. Jadi rencana Anda. Masih banyak yang belum selesai.